Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan. Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik. Kesedapannya akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget, candy yang chewy di mulut digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas Omar Candy with anime gold card ini limited edition. Hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now, siapa cepat dia dapat. Ikuzu Yarudama. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, dalam video kali ni aku nak dedahkan kepada korang 20 bounty tertinggi untuk tahun 2022 ini. Dan list yang aku akan berikan ini adalah list yang paling update setakat yang aku dapat. Please comment below berapa future bounty-bounty doang yang aku senaraikan ini di ruangan komen kat bawah. Okay, sepanjang siri One Piece ini berlangsung, banyak bounty-bounty telah didedahkan sama ada oleh Oda sendiri di ruangan reference box, dikatakan oleh watak-watak yang lain, contohnya macam Shakuyaku yang mendedahkan bounty 9 Supernova, atau melalui info yang kita perolehi dari bounty poster. Dan setakat hari ini setelah kematiannya pun masih belum ada siapa-siapa yang mampu untuk tandingi nilai bountynya. Insan tersebut tidak lain dan tidak bukan The Pirate King Goldie Roger. Dan sebelum ni pun aku ada buat video teori untuk bounty-bounty mereka yang masih misteri, so korang boleh tengok video tu lepas ni. Okay, link video tu aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Dalam video kali ni aku akan senaraikan 20 bounty tertinggi dalam dunia One Piece untuk watak yang masih hidup. So jom, let's proceed with the content. Kalau kau nak pergi mandi sungai, jangan lupa naja aku. Yeah, mandi sungai. Di tangga yang ke-20 dengan nilai bounty sebanyak 500 juta berry, he is the captain of Heart Pirates, Trafalgar D. Waterlaw. Lanun yang berasal dari North Blue ini dikatakan memiliki bounty awal sebanyak 200 juta berry dan seterusnya melayakkan dirinya untuk berada dalam kalangan Super Rookies atau Supernova. Dan disebabkan dia berada satu generasi dengan Luffy dan lain-lainnya, Law juga dikenali sebagai salah seorang daripada The Worst Generation. Setelah time skip 2 tahun, bountynya telah meningkat menjadi 440 juta berry dan dibekukan seketika setelah menganggotai Shichibukai. Kemudian setelah itu, bounty terakhir Law yang diketahui setakat ini telah meningkat kepada 500 juta berry kerana bertarung bersama-sama Luffy dalam menewaskan The Don Quixote Pirates. Dan sehubungan perkara itu juga, Law telah dilucutkan jawatan dari Shichibukai. Di tangga yang ke-19, Izo. Izo merupakan salah seorang daripada bekas Commander Division ke-16 dalam Whitebeard Pirates sebelum menjadi salah seorang daripada ahli kru kapal Whitebeard. Izo merupakan penduduk Wano Kuni dan merupakan pewaris kepada sekolah tarian bapak dia yang bernama Hana Yanagi School di Ringo. Dalam Beaver Card One Piece Visual Dictionary, informasi berkenaan Izo didedahkan dan bountynya lebih 10 juta dari Law, iaitu berjumlah 510 juta berry. Di tangga yang ke-18, Don Chinjau, The Drill. Don Chinjau merupakan seorang lanun dan salah seorang daripada lanun veteran yang bermandirian spesiesnya di New World. Dan dia juga pernah bertarung dengan Tok Wan Luffy, Monkey D. Garp, The Hero of the Marine. Dan menariknya, walaupun pertarungan dengan Garp itu berakhir dengan kekalahan Chinjau, dia berjaya meloloskan diri dari ditangkap oleh Garp. Chinjau memiliki legendanya yang tersendiri kerana berkat ketajaman kepalanya dia mampu untuk membelah dua benua ais. Dalam Beaver Card One Piece Visual Dictionary, informasi berkenaan Chinjau telah didedahkan dan bountynya dikatakan sebanyak 542 juta berry. Dan dikatakan juga dia telah memperoleh bounty itu selama 30 tahun yang lalu.
Di tangga yang ke-17, Hushu. Hushu juga dikenali sebagai Who of the Droplets dan merupakan fighter terkuat dalam kalangan Tobiroppo. Beberapa dekad yang lalu, Hushu pernah berkhidmat sebagai CP9 sebelum dipenjarakan akibat daripada kegagalannya dalam sebuah misi mengawal sebuah Devil Fruit yang bernama Gomu Gomu no Mi. Setelah berjaya meloloskan diri daripada penjara itu, Hushu telah menceburkan diri dalam bidang perlanunan dan menjadi kapten untuk Hushu Pirate dan kemudian bergabung dengan Beast Pirate sebagai salah seorang daripada Tobiroppo. Dalam Fever Cut One Piece Visual Dictionary, informasi berkenaan Hushu telah didedahkan dan bountinya bernilai 546 juta berry, iaitu lebih 4 juta daripada cincau. Di tangga yang ke-16, Little Ors Jr. Ors Jr. atau juga dijuluki sebagai Ors the Third merupakan kapten untuk Lanun Little Pirates. Dia merupakan spesies daripada The Ancient Giant dan merupakan subordinate kepada Whitebeard. Ors merupakan beberapa Lanun dari New World yang turun ke Marineford dalam misi menyelamatkan Portgas di Ace. Apa susah no? Portgas di Ace. Setelah membantu sekutunya, Little Ors Jr. telah jatuh pingsan akibat daripada menerima tembakan meriam. Nasib Ors setelah dari peperangan itu masih lagi belum diketahui sama ada masih hidup ataupun mati. Dalam Fever Cut One Piece Visual Dictionary, informasi berkenaan Ors telah didedahkan dan bountinya bernilai 550 juta berry, iaitu lebih 4 juta daripada Hushu. Di tangga yang ke-15, Charlotte Snake. Snake merupakan anak lelaki ke-25 Big Mom dan merupakan anak yang ke-44 dalam keluarga besar Big Mom dan merupakan abang kembar kepada Charlotte Bava Royce. Dia merupakan salah seorang daripada Big Mom Pirates Force Suite Commanders sebelum dilucutkan jawatan setelah tewas kepada Uroge. Setelah dari itu, dia merupakan salah seorang daripada tentera milik Oven. Dalam manga chapter 894 muka surat 12, informasi berkenaan Snake telah didedahkan dan bountinya bernilai 600 juta berry, iaitu lebih 50 juta daripada Ors Jr. Di tangga yang ke-14, Sabo. Sabo merupakan Chief of Staff untuk Revolutionary Army dan dikenali sebagai orang kedua dalam organisasi itu, iaitu berada di bawah Monkey D. Dragon sendiri. Dan dia juga merupakan abang sake untuk Monkey D. Luffy. Nilai bountinya meningkat setelah insiden di Dressrosa, setelah menjadi antara insan terpenting semasa peperangan di Dressrosa, dan dia jugalah yang berjaya mendapatkan Devil Fruit Merah-Merah Nomi dan bertarung sama imbang dengan salah seorang Admiral Marine, iaitu Fujitora Isho. Dalam One Piece Magazine Volume 3, informasi berkenaan Sabo telah didedahkan dan bountinya bernilai 602 juta berry, iaitu lebih 2 juta daripada Charlotte Snake. Di tangga yang ke-13, Charlotte Perospero. Perospero merupakan anak sulung dalam keluarga Big Mom dan merupakan salah seorang daripada pegawai dalam Big Mom Pirates dan merupakan Minister of Candy di Toto Land. Dalam manga chapter 877 muka surat 15, Perospero sendiri telah mendedahkan bountinya, iaitu sebanyak 700 juta berry semasa dia bertarung dengan Pedro. Di tangga yang ke-12, Charlotte Cracker. Cracker merupakan anak lelaki yang ke-10 dalam Charlotte Family dan dia juga merupakan salah seorang pegawai yang mentadbir dalam Toto Land sebagai Menteri Biskut. Dia merupakan salah seorang daripada Three Sweet Commander Big Mom. Dalam manga chapter 836 muka surat 15, bounty Cracker telah didedahkan, iaitu sebanyak 860 juta berry. Namun, di poster bounty Cracker tidak didedahkan wajah sebenarnya. Di tangga yang ke-11, Charlotte Smutty. Smutty merupakan anak perempuan ke-14 dalam keluarga Big Mom dan dia merupakan menteri jus di Toto Land. Dia juga merupakan salah seorang daripada Three Sweet Commander dalam Big Mom Pirates. Dalam manga chapter 846 muka surat 11, bounty Smutty telah didedahkan, iaitu sebanyak 932 juta berry. Dalam segmen SNF kali ini, aku nak highlight satu Telegram channel yang menyediakan segala information tentang trading secara percuma. Jangan risau, semua disediakan termasuklah channel Signal, group support, kelas pembelajaran. Yes, memang betul, percuma sahaja. Pembelajaran live coaching juga disediakan setiap malam Isnin sehingga Jumaat kepada korang untuk mempercepatkan proses pemahaman. Tak cukup dengan itu, mereka juga menyediakan channel Signal untuk memberi peluang kepada korang belajar bagaimana trader-trader berpengalaman menganalisa market sambil melakukan aktiviti trading. Jom bersama guys, join mereka untuk sesi tahun 2022 ini dengan berdaftar sekarang dan jangan lupa join channel Telegram khusus untuk tahun ini yang disediakan. Link channel Telegram dan link WhatsApp aku letakkan di ruangan description di bawah.
Di tangga yang ke-10, Jack the Drought. Sebagai salah seorang daripada 3 All-Stars dalam Beast Pirates, dia juga merupakan salah seorang daripada right-hand man Kaido. Jack ditakuti dan digeruni dan sangat terkenal dengan sifat brutalnya di perairan New World. Dan dikatakan pernah menyebabkan kehancuran yang dahsyat dan di setiap pulau yang dijejakinya hanya akan berakhir dengan kemarau. Dan Jack juga merupakan watak pertama yang diperkenalkan dalam dunia One Piece yang memiliki bounty 10 angka. Dalam manga chapter 809 muka surat 13, bounty Jack dilaporkan sebanyak 1 bilion berry. Di tangga yang ke-9, Charlotte Katakuri. Katakuri merupakan anak lelaki kedua dalam Charlotte family dan dia juga merupakan salah seorang daripada pegawai di Totoland yang bertindak sebagai menteri tepung. Dan sebagai salah seorang daripada Three Sweet Commander di dalam Big Mom Pirates, dia menjadi antara top eksekutif dalam lanun tersebut. Dalam manga chapter 860 muka surat 14, bounty Katakuri telah didedahkan iaitu sebanyak 1.057 bilion berry, iaitu lebih 57 juta daripada Jack dari Beast Pirates. Di tangga yang ke-8, Queen. Queen merupakan salah seorang daripada 3 All-Star di dalam Beast Pirates dan merupakan salah seorang yang paling rapat dengan Kaido. Dia juga merupakan seorang saintis yang sangat handal dan merupakan mantan ahli kumpulan saintis yang digelar sebagai Mads. Dalam chapter 935 muka surat 9, bounty Queen telah didedahkan iaitu berjumlah 1.32 bilion berry. Walaupun memiliki bounty setinggi ini, Queen tetap tewas di tangan Abang Sanji yang memiliki bounty hanya 330 juta berry. Di tangga yang ke-7, Marco. Marco merupakan bekas division pertama dalam Whitebeard Pirates. Dahulunya, dia merupakan seorang apprentice dalam kapal Moby Dick dan menjadi orang yang paling hampir dengan Whitebeard dan merupakan salah seorang right-hand man Edward Newgate. Setelah kemangkatan Whitebeard, Marco telah menjadi captain untuk Whitebeard Pirates dan Lanun Agung itu telah terbubar setelah kekalahan mereka dengan Blackbeard Pirates dalam sebuah peperangan yang dikenali sebagai Payback War. Dalam Beaver Card One Piece Dictionary, informasi berkenaan Marco telah didedahkan dan dikatakan bounty Marco bernilai 1.374 bilion berry. Di tangga yang ke-6, King the Wildfire. King merupakan salah seorang daripada 3 All-Star dalam Beast Pirates dan merupakan orang kanan kepada Kaido. Nama sebenarnya dikatakan sebagai Albert dan berasal dari sebuah bangsa yang telah pun pupus yang dikenali sebagai Lunarian yang berasal dari Red Line. Dalam Beaver Card One Piece Visual Dictionary, informasi berkenaan King telah didedahkan dan dikatakan bounty King bernilai 1.39 bilion berry iaitu lebih 160 juta berry daripada Marco. Walaupun memiliki bounty setinggi ini, King tetap tewas di tangan Shimotsuki Zoro yang hanya memiliki bounty sebanyak 320 juta berry. Di tangga yang ke-5, tak lain dan tak bukan, Goko kita, Maharaja Lautan yang ke-5, Monkey D. Luffy. Setelah kemenangannya ke atas Arlong, Luffy memperoleh bounty pertamanya iaitu sebanyak 30 juta berry, membuatkan dia mempunyai nilai bounty tertinggi di East Blue pada ketika itu. Dan ianya juga disebabkan Luffy telah mengalahkan 3 lanun terhebat di East Blue dengan bounty setinggi 10 juta berry. Susulan kemenangannya ke atas Crocodile, nilai bounty Luffy mencanak kepada 100 juta berry seterusnya, melayakkan dia untuk berada dalam Liga Super Rookies. Dan susulan jenayahnya menceroboh dan merobohkan Enies Lobby, bounty Luffy sekali lagi meningkat kepada 300 juta berry dan melayakkan dia untuk berada dalam kelas Worst Generation. Kemudian bountynya meningkat lagi setelah melanyak salah seorang daripada World Nobles, pencerobohan di Impel Down dan menyumbang banyak jasa di Marineford War. Luffy dianugerahkan dengan peningkatan bounty iaitu sebanyak 400 juta berry. Setelah kemenangannya ke atas Don Quixote Pirates, bounty Luffy meningkat lagi kepada 500 juta berry dan bounty Luffy terus meningkat yang terakhirnya setelah kemenangannya ke atas Charlotte Cracker dan Katakuri dan memberantakkan sarang Yonko Big Mom, membuatkan bounty Luffy meningkat kepada 1.5 bilion berry. Di tangga ke-4, Marshall D. Teach. Teach atau juga dikenali sebagai Blackbeard masih lagi belum dikenal pasti bagaimana dia memperoleh bountynya. Hanya andaian berkemungkinan dia pernah menganggotai Whitebeard dan Shichibukai, kemudian kemenangannya ke atas The Remnants of Whitebeard Pirate dan berjaya merekrut sejumlah besar tahanan Impel Down Aras 6, dan dia juga muncul semasa peperangan di Marineford dan dia jugalah yang bertanggungjawab dalam membunuh Whitebeard dan merampas Devil Fruit yang cukup kuat yang diberi nama Gura-Gura Nomi milik Whitebeard. Dan akhirnya dia telah dinobatkan sebagai salah seorang
daripada Yonko. Dalam chapter 925 muka surat 10, nilai bounty Blackbeard telah didedahkan iaitu sebanyak 2.247 bilion berry. Di tangga yang ketiga, Akagami no Shanks. Shanks merupakan kapten untuk Lanun Red Hair dan merupakan salah seorang daripada Yonko yang menguasai beberapa wilayah di New World. Shanks merupakan idola buat Luffy untuk menjadi Lanun dan dia jugalah yang bertanggungjawab menyelamatkan nyawa Luffy dan memastikan siri One Piece ini terus berjalan. Kalau tak, cerita One Piece ni sampai kat Romans Dawn Arc aje. Lepas tu tamat. Bapak sedih. Hey, jangan menangis. Kamu kan laki-laki. Dalam manga chapter 957 muka surat 12, bounty Shanks telah didedahkan iaitu berjumlah 4.048 bilion berry. Di tangga yang kedua, Charlotte Lin Lin. Lin Lin atau juga dikenali sebagai Big Mom merupakan perempuan paling kuat dalam dunia One Piece. Dalam chapter 868 muka surat 6, bounty pertama dan kedua Big Mom telah didedahkan. Semasa kanak-kanak, bounty Big Mom telah mencecah 50 juta berry dan bounty keduanya adalah sebanyak 500 juta berry dan bounty dia sebagai seorang Yonko adalah yang kedua tertinggi setelah kematian Whitebeard iaitu sebanyak 4.388 bilion berry. Di tangga yang pertama, Abang Kai. Abang Kai adalah seorang yang dijuluki sebagai the world's strongest creature. Kaido merupakan Yonko yang terakhir untuk membuat kemunculannya di kaca televisyen maupun di manga. Dan sekarang walaupun memiliki bounty setinggi itu, Kaido sedang bergelut untuk menang menentang Maharaja kelima Monkey D. Luffy. Dalam manga chapter 957, bounty Kaido telah didedahkan iaitu sebanyak 4.611 bilion berry. Sekarang ini bounty Kaido lah paling tinggi yang diketahui yang masih hidup sehingga ke hari ini. So guys, this is all I have untuk perkongsian kali ini. So please drop your comment down below. Agak-agak berapa bounty Luffy, Sanji dan Zoro lepas kemenangan doang di Wano Kuni lepas ni. See you guys in the next content and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bounty Pandaman bernilai 3,333,333.